Masih bersama dengan NAC Musik. Kali ini kita ada servis Yamaha PSR S770 ya. Ini mengalami masalah di ini bagian tut ya. Dan sudah pernah diperbaiki juga ya, sudah dibersihkan namun belum berhasil. Kemudian tahu nomor HP saya dari YouTube dan dibawa ke tempat kami. Oke, kan kita coba ya. Seperti ini rusaknya ya. Banyak yang ngejam ya. Kita coba untuk memainkan style ya. Jam ya. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Ini dalamannya ini ya, diganjel ya. Ini diganjel, yang ini juga diganjel. Apa mungkin patah ya? Harusnya nggak boleh ini diganjel seperti ini. Tuh ini nggak SOP ya, nggak standar. Ini nanti kita lepas saja. Kita kembalikan ke standar pabrik, kawan. Oke, setelah perbaikan ya. Kita coba sekarang ya. Cas ya. Cus, mantap. Niku soalnya pun diusek-usek kan, kali apa? Ada pensil 2B, tadi pun rada beda karo liyane. Oh. Enten sing bagian gini iki kali pundi ten lho. Niku benten kalau oh, asline. Kali karo. Nggih, tadi sensitivitas tadi benten rubah niku.
di pripun niku? Ya mboten napa-napa. Nggih mboten. Oh nggih. Kali perayaan Mas Entung. Oh Mas Entung. Mas Entung bareng mriki nggih. Sing gantos main napa mainbot. Nggih ndamel mainbot men. Mati lek ora main keboten iki. Iki nggih gantos ngene. Diperbaiki saged. Nggih. Mboten gantos. Mboten, gantos yo malah jos, tapi regane sing penting. Pinten nek gantos mainbot? Mainbot nggih paling yo kita urak-urak dan oke dia ini gitu kayak rata tutnya asik oke dia sudah kerjaan kerjaan